Kabupaten Aceh Selatan berhasil merebut juara pertama Lomba Peragaan Busana Adat Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan untuk memeriahkan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 itu digelar di Anjung Monmata, Minggu 12 Agustus 2018 malam. Penobatan dan juga pemberian hadiah dilakukan oleh Wakil Ketua Dekranasda Aceh, Diah RT Idawati. Sukses tampil memukau di panggung dan juga menjawab pertanyaan juri dengan lugas, perwakilan Aceh Selatan berhasil mengumpulkan nilai total 433 poin dan juga menyingkirkan lawan-lawannya. Sementara itu, juara 2 berhasil direbut oleh peserta dari Kabupaten Aceh Tengah yang berhasil mengumpulkan nilai total sebanyak 428 poin. Posisi ketiga berhasil direbut oleh Kabupaten Aceh Besar dengan memperoleh nilai total sebanyak 422 poin. Sementara itu, juara harapan 1 dengan nilai total sebanyak 409 berhasil ditempati oleh Kabupaten Gailuez. Juara harapan 2 diduduki oleh Kota Banda Aceh dengan memperoleh nilai total 399. Dan terakhir, juara harapan 3 ditempati oleh Kabupaten Bener Meriah yang berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 398 poin. Kegiatan itu berakhir pada hari Senin dini hari, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Kepariwisataan Aceh serta seluruh Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se-Aceh turut menyaksikan Lomba Busana Adat Aceh ini.